Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So untuk video kali ini saya nak kongsikan cara kita nak hidupkan api dengan menggunakan teknik bowl drain. Tapi ada sedikit kelainan yang mana saya dah tambah ball bearing pada soket ni untuk melancarkan pergerakan spindle masa kita buat gisiran nanti. Perkongsian kali ini lebih kepada bagi mereka yang baru-baru nak belajar buat api dengan menggunakan teknik bodri lah. Okay. Belum kita start, mari kita tengok dulu apakah bahan-bahan yang diperlukan. Baik, first kali apa yang kita perlukan adalah batang kayu panjang dan juga tali. Yang ni bow, sebilah pisau, batang kayu pendek sebagai spindle, soket. Yang ni kayu mahang gajah sebagai fireboard, sehelai daun dan juga rumput kering. Okey, itu saja bahan-bahan dia. Jom kita start. Okey, dah ada bara. Seterusnya ambil bara ni dan kita letak di atas pupuk kering. Dah menyala. Baiklah. Itu saja perkongsian saya untuk kali ini. InsyaAllah akan ada lagi selepas ini perkongsian-perkongsian yang seterusnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.